rumah tangga itu bisa menghadapi tanggap bencana. Nah, ibu-ibu, berbicara bencana, kadang-kadang jangan sampailah kita menghadapi bencana yang kita tidak hendaki. Nah, sebelum hujan, kita siapkan payung. Makanya Pak Damkar ini mengatakan sama saya, Bu, kami ingin membuat program untuk ibu-ibu. Kami sebagai penyelenggara, tentunya mohon maaf kepada sekalian, mudah-mudahan dari awal mulakan selama kegiatan bisa kita ditutup, kegiatan ini kembali ke keluarga masing-masing. Mudah-mudahan kita berdoa, tidak ada dengan lain berarti. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah sama ibu lupa mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bertemu kembali. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.